Kalau begitu barangkali kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan membukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Dan yang lebih penting, apakah hal itu sudah dicek kebenarannya? Pertanyaan kedua, apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita, bertindak mendahului Dewan Jenderal. Ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan partai. Terima kasih. Saya kira, saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Dan saya kira, tidak. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat berpikir, ada saat-saat berbicara, dan ada saat-saat bertindak. Hari ini, saya harus mengatakan bahwa hari-hari besok adalah hari-hari tindakan. Hari ini harus kelar ya, kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya, yaitu Brigjen Polisi Sutarto. Pengecekan sudah tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisastro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, saya minta kawan-kawan bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan untuk tetap tutup mulut dan tidak membocorkan nama-nama demi keselamatan partai. Karena itu saya tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Secara umum saya berani menyatakan bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umumnya dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Jadi pengaruh kita di Jawa adalah baik, kecuali di daerah Jakarta Raya, dan yang terbaik adalah di Jawa Tengah. Kecuali itu, ada faktor yang menguntungkan kita. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani, tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir, karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa.
siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci. Sebelum kita tutup sidang Politbiro ini, yang diperluas. Ya, yang diperluas. Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan yang telah kita sepakati. Pertama, sidang sepakat terhadap kemungkinan KUB Dewan Jenderal, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer, serta membentuk Dewan Revolusi guna mengganti Kabinet Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya. Dan semua supaya di pos masing-masing menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Sudah sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua sama. Tapi Ade tidak punya bintang-bintang seperti Ayah. Tunggu. Aduh. Anak mama bukan main. Sudah, cakep. Tuh, nggak ada. Apanya nggak ada, Fia? Ade mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Fia buatkan besok, kalau Ade lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Mana bisa, Ayah kan sibuk. Ayah, Ade mau bintang yang banyak. Baju Ade mau seperti Ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok. Ade juga mau nari, tapi Ade mau bintang dulu. Fia bilang besok Fia mau bikin bintang buat Ade. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Kompir berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat.
Dari Medan, pasti. Kok baca surat kok kayak...